Iko kopilasi ya nih ya. Nah, ini yang jual lamang tapai di pasar Lasi. Nah ini tapai, tapenya. Nah ini untuk lemang ya. Ini nenek ini jualan udah berapa puluh tahun kok jualan ya. Lala mau mana? Waktu masih kecil-kecil. Kalau lu ini adalah lama berapa tahun nek jualan dulu nek? Nah, dari zaman waktu kecil dulu. Sampai lu lah punya anak lo sini. Nah, jualannya dari zaman 45 tahun yang lalu. Pan Basten di sini. Nah. Ada juga tamunya orang kapau. Asli kapau, Pak. Awak tempat dari Permatnya apa bukan kapau? Oh. Apa ada asli tanggu awak? Ya, ada. Kalau nak itu orang lain. Kita sedang ada di pasar Lasi, teman-teman. Lasi sendiri ramai ini di hari Selasa dan Jumat, hari pakan, jadi dua kali seminggu. Kita sedang dilapau nasi gorengnya Uniland, teman-teman, di Pasar Lasi. Ah, di sini murah, enak, dan ramai sekali. Salah satu favorit dari orang-orang yang pergi ke pasar sini untuk sarapan pagi. Nah, ini untuk yang antri, untuk dibuatkan. Si kau selain nasi goreng ada apa? Soto. Oh iya. Di sini juga ada menu soto. Soto Padang. Gimana neng sini langganannya neng? Langganan. Uniland. Favorit ya. Jadi porsinya nasi goreng berapa? Bisa 5.000 bisa 3.000. 1.000 bisa. Aduh. Sebutir nasi aja katanya. Bisa 2.000. Ini ngantri luar biasa. Itu dia Uniland ya. Di sini nasi goreng nggak buka cabang. Ada ibu.
di butuhan itu wadah lagi Jengkol, teman-teman. Ayo, kawan. Hello guys.